Beringin dolar, sahabat. Ini fikus jenis dolar. Batangnya cukup besar. Cukup besar, sahabat. Tapi tidak diurus. Kita lihat dari kejauhan. Rantingan cukup rimbun. Tapi tidak tertata ya. Padahal dasar daripada pohon ini cukup mewah, sahabat. Batangnya, kedalaman batangnya cukup mewah ya, dan cukup berkarakter. Selengan orang dewasa ya. Wow. Tapi sayang banget, sahabat. Tidak diurus. Dan lihat, sahabat, akarnya pun sudah kemana-mana ya, bahkan menyeberang ke pot bagian yang di sampingnya. Lihat, sahabat. Tapi ini fikus benjamina, sahabat. Yang satunya fikus benjamina. Sama batang utamanya berkarakter, tapi tidak bisa. Batang utamanya bagus banget, meliuk, meliuk lembut, meliuk halus. Dan ketinggiannya ada mungkin 70 cm ya, sahabat. Wah, ini kalau boleh segera waras ambil, pasti sudah diambil ya dari bulan-bulan kemarin. Tapi ternyata pemiliknya masih bertahan, sahabat. Jadi cukup sabar, nunggu kapan waktunya dia lepas daripada tanaman-tanaman anggur. Ini berada di rumah beliau, berada di pinggiran kebun, sahabat. Di pinggiran kebun juga sawahan. Rumput odot yang sengaja ditanam untuk piaraan beliau. Beliau memelihara kambing. Coba kita zoom, sahabat. Kambing-kambing yang dibiarkan merumput ya di tengah-tengah sawah sana, dan kebetulan ini barusan musim panen, sahabat. Musim panen sudah usai ya, jadi rumput bebas liar dan kambing pun tentu akan lebih leluasa mengambil bagiannya. Oke, sahabat, saya Sidowaras. Wassalamualaikum.